Sementara itu, pemirsa, seorang remaja di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur viral lantaran kecanduan menghirup bensin dalam botol. Aktivitas ini sudah dilakukan sejak duduk di bangku sekolah dasar. Para tetangga FM berharap agar pemerintah atau pihak terkait bisa mengobati remaja 17 tahun ini yang kecanduan berat menghirup bensin dalam botol. Di mata tetangga, FM dikenal sosok yang aktif, namun menurut para tetangga, FM terlihat semakin kurus dan diduga akibat menghirup bensin terus-menerus. FM pun kini putus sekolah di bangku sekolah menengah pertama karena tak ada biaya. Ya itu dulu belum gini, ya cari apa itu rosokan, ya cari ikan. Ya, sehari-harinya ya beli bensin tuh disedot gitu, dimarahi saudarai tetap minum gitu. Nggak diminum, cuma dibau. Sebelumnya viral, FM remaja berusia 17 tahun ini mengaku tak bisa lepas dari aktivitasnya menghirup bensin dalam botol. Hal ini sudah dilakukan selama bertahun-tahun atau sejak ia duduk di bangku sekolah dasar. Ia mengaku tak mengalami sakit atau sesak nafas dan justru ia merasa lemas dan pusing jika menghentikan aktivitas tersebut. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdia Inus melaporkan.